Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman N3 Channel, dimanapun Anda berada. Nah, di video kali ini saya akan memperlihatkan sebuah tutorial, yang mana tutorialnya yaitu cara mengatasi atau memperbaiki food processor. Nah, di konten kemarin saya juga sudah memperlihatkan satu tutorial tentang perbaikan atau cara mengatasi food processor, dan video kali ini saya juga akan memperbaiki food processor lagi. Nah, tapi sebelum Anda menyaksikan lebih jauh tentang video ini, alangkah baiknya Anda menekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini, dan jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasinya. Oke teman, yuk ikuti videoku. 12 volt 10 ampere. Jadi inilah food processor yang akan saya perbaiki lagi. Kemarin itu kan warna hitam, ini warnanya hijau. Tahu permasalahannya seperti apa? Saya akan coba nyalakan dulu. Saya ingin coba pasang kabel colokannya. Coba nyalakan. Sepertinya ini mati total. Soalnya biar lampunya ini nggak ada yang nyala. Nah. Oke. Saya akan coba membukanya lagi ya, dan mencari permasalahannya di mana. Thank you.
Nah, okay. Jadi dinamo atau motor food processor ini sudah dapat terlihat pada video ini karena saya sudah membuka bodinya dan saya akan mencoba untuk langsung menyalakannya. Dapat dilihat di sini rangkaian dari kabel terus ke saklar, ada switch. Saya coba nyalakan tombol, akan menekan tombol saklar food processor ini, dan ini adalah switchnya. Saya akan coba menekan switchnya. Nah, dapat Anda lihat dinamonya sudah berputar, tapi di brass atau karbon, mungkin orang biasa sebut cool dinamo, ada percikan-percikan api. Kemungkinan ada permasalahan pada kabel-kabelnya ini. Kemungkinan ada yang korslet sampai di karbon dinamonya mengeluarkan percikan-percikan api. Dan saya akan mencoba mengganti kabel dari food processor ini. Oke, saya sudah mengganti kabelnya sementara. Saya gunakan kabel sementara dulu ini. Coba nyalakan switchnya. Nah, oke teman, jadi food processornya ini sudah bagus karena permasalahan pada food processor ini ada pada rotor dinamo, ada yang pada tengah ini atau boleh dibilang angkur dinamonya. Nah, karena yang mengerjakan ini adalah spesialis atau ahli pada tukang dinamo, saya menyerahkan pada ahlinya, yaitu pada tukang dinamo. Dan untuk biaya pengerjaannya, biayanya 300.000. Nah, saya akan coba mencoba kembali untuk menyalakan karena sebelumnya putarannya lambat dan di karbon brushnya mengeluarkan percikan api yang begitu besar dan putaran dinamonya lambat. Saya akan coba menyalakan. Caranya sudah kencang, sudah normal kembali, dan saya akan mencoba memasangnya kembali seperti semula. Oke.
Nah, oke teman, jadi komponen-komponen dari food processor ini saya sudah pasang kembali semuanya dan saya akan mencobanya apakah dia sudah betul-betul normal kembali. Nah, kita lihat di sini lampu powernya sudah nyala. Saya coba akan menekan. Ini adalah tombol cluster putaran cepat. Dan ini adalah mixer. Dan ini adalah tombol cut. Jadi hanya sekali-kali aja. Nah, oke. Semuanya sudah normal kembali. Saya akan mencabut colokan dari food processor ini. Nah, oke teman. Itulah tadi tutorial tentang cara perbaikan food processor. Dan sebelumnya saya juga telah memberikan tutorial tentang cara perbaikan atau mengatasi food processor. Nah, oke teman. Jadi, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk selalu memberi dukungan dengan cara menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa juga kasih like. Dan jangan lupa juga untuk share atau bagi-bagikan. Jangan lupa untuk menulis kolom komentar. Jangan lupa untuk tulis komentar-komentar yang positif di kolom komentar di bawah ini. Nah, terima kasih teman. Wassalam.